أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا لروح الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سمعت حفظه الله وإلى سائر مشايخنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir majlis ilmu kita pagi yang mulia ini. Tadi di Masjid Selangor, lepas saja kelas terus saya datang ke sini sebab saya janji insya-Allah kali ini saya tidak lambat macam hari itu nah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Syekh Muhammad Syekh Abdullah kita masya-Allah hadir. Beliau tunggu saya kat luar tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ganjari beliau insya-Allah. Nah, dalam menuntut ilmu ni kita perlu tiga. Satu barakah, yang kedua nazarah, yang ketiga madad. Dalam kita menuntut ilmu, tiga benda ni sangat penting. Di samping ilmu yang kita pelajari, jangan terlepas dapat tiga benda ini. Satu barakah, yang kedua nazarah, yang ketiga madad. Barakah ini keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu hanya akan didapati, diperolehi kalau kita jaga adab. Nah, supaya benda itu jangan jadi maklumat, dia jadi ilmu. Ilmu itu apa? Ketibaan makna pada diri. Itu maksudnya ilmu. Ilmu kadang-kadang kita pelajari sekarang, kita tak faham pun. Tapi selepas 2 hours, after 2 hours or 2 days, or maybe could be 3 weeks or 3 months, baru kita dapat. Nah, itu yang namanya ketibaan makna pada diri. Oh, ini yang guru saya ajar dulu. Itu namanya barakah. Dan barakah juga ada ketenangan di situ, cepat memahami, cepat menyimpan maklumat, lama menyimpan maklumat, itu juga namanya barakah. Yang kedua, nazarah. Nazarah ni pandangan guru. Guru bila tengok anak muridnya dengan pandangan rahmat, nah, kemungkinan ilmu itu tersalur di situ, nah, dengan pandangan rahmat. Saya teringat guru saya, Sheikh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Beliau cerita tentang guru beliau. Guru beliau Sheikh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Sheikh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Sheikh Abul Hasan Ali An-Nadwi ketika belajar, beliaulah salah seorang yang sanggup untuk entertain bapa pada guru beliau. Bapa pada guru beliau ni paralyzed. Paralyzed. Atas katil sajalah. Mohon maaf ya, di situlah berak, situlah kencing, situlah di atas tu. Siapa yang sanggup buang najis tu, ambil najis tu buang untuk bersihkan ayah dia? Sheikh Abul Hasan Ali An-Nadwi.
Demikian air kencing juga Syekh Abdullah dibuangnya. Dia yang uruskan bapa, the father of his master. Ha, ni bapa dia ni. Bapa kepada guru, bukan guru dia, bapa kepada guru beliau. Jadi gurunya melihat, itu yang disebut nadhrah. Nah, nadhrah ni pandangan kasih sayang. Gurunya lihat, ya Allah, amai lagi yang lain, kenapa dia? Nah, melihat dengan pandangan rahmat, seolah-olah ilmu tu dapat dekat dia, mengalir, terbluetooth dekat dia. Nah, ilmu tu tadi. Akhirnya bila guru dia meninggal, siapa yang menggantikan? Who the one who replaced his master? Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, barakah. Nah, sebab ada nadhrah. Itu namanya nadhrah. Saya teringat satu lagi kisah. Tapi kisah ni agak ni sikitlah, dah minum semua dah ni. Dah minum. Nah, sebab cerita ni pelik sikit. Tuan-tuan kenal tak dengan Kiai Ihya Ulumuddin? Saya tahu ramai tak kenal. Nah, itu saja saya tanya. Syekh ataupun Kiai Ihya Ulumuddin, beliau murid kanan kepada Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Waktu Sayyid Muhammad Alawi masih hidup, di mana pun beliau berada, pada setiap malam Jumaat, Kamis malam Jumaat, dia akan telefon Ustaz Ihya. Ustaz Ihya now dekat Surabaya, masih hidup Surabaya. Dia setiap malam Jumaat, beliau dah meninggal dah. Nah, begitulah rotation setiap malam Jumaat. Over years and years dia buat macam tu. Kenapa Ustaz Ihya tu special sangat dalam hati beliau? Kenapa? Nah, cerita ni memang pelik sikit. Tapi cuma jangan dibayang-bayang cerita ni. Nah, yang cerita dengan saya ni anak murid beliau, anak murid Sayyid Abuya. Anak murid Sayyid Abuya ni ramai. Antaranya Kiai Ihya Ulumuddin, Syekh Fatmi Zamzam. Ini Syekh Fatmi Zamzam ni agak jauh sebab tidak memondok. Ni yang memondok betul-betul dekat Rusaifah Makkah ni. Nah, ni dengar ni. Yang saya cakap ni boleh dengar. Boleh lah. Saya rasa macam double. Suara dia macam double. Tapi boleh dengar. Yang penting yang mendengar ni faham. Dia Tok Guru tak apa nak dengar sangat. Sebab kita bercakap. Yang di belakang boleh. Yang di belakang Kak Ajah boleh dengar. Yang di belakang boleh dengar. Boleh lah. Sebab saya dengar, saya bercakap macam double suara. Dah bergema juga. Ha, samalah kita. Tapi boleh difahamlah ni. Nah. Jadi ceritanya, antara murid kanan Sayyid Abuya tadi, Sayyid Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki. Siapa? Kiai Ihya Ulumuddin. Dan ramai lagi lah antaranya guru saya. Iaitu Syekh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas. Di Kuching masih hidup. Masih hidup dekat Kuching. Beliau yang cerita ni pada saya, he the one who sorted me to this story to me. Apa kata beliau? Satu ketika Sayyid Muhammad Alawi ziarah ke Madinah. Beliau duduk di Rusaifah Makkah, ziarah di Madinah. Di samping ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah rumah beliau dekat Madinah. Rumah beliau, beliau ada rumah kat situ. Cuma rumah tu jarang didiami. Dah lama dah, agak lama didiami. Nah, tahu je lah kalau rumah yang lama tak didiam orang, ha, macam-macam lah, especially tandas. Ni saya nak cerita ni, jangan dibayang-bayang. Nah, jadi ketika tengok rumah di tandas itu tak bersih lah, sebab najis orang dulu-dulu. Nah, zaman bila tak tahu, kurun bila tak tahu. Beliau nak qada hajat. Beliau, ketika beliau nak qada hajat, jadi perlu dibersihkan benda tu. Kiai Ihya Ulumuddin tadi, nah, tak tahulah apa perasaan beliau dengan guru waktu tu sebab guru nak berhajat. Beliau ambil tangan dia, tangan. Kalau ikut cerita, jangan dibayang-bayang. Do not try to envisage in your mind. Kalau ikut kata guru saya ini, tidak ada apa ni, glove ataupun sarung tangan ni Ustaz Muhammad. Ambil dia buang. Tapi yang tu kering lah, yang dah berkurun-kurun lama tu.
Guru dia tengok ini, ya Allah, sanggup. Sanggup dia buat benda ni. Ah, itu antara sebab. Nah, kita bukanlah nak suruh semua buat macam tu. Bukan kita nak suruh, tidak. Tapi itu namanya nadrah. Nadrah. Nadrah ni apa? Guru lihat, ya, ya Allah, dia ni. Ah, begitulah. Nah, penting pandangan guru ni. Ah, tapi sebaliknya, jangan sampai guru kecil hati dengan perbuatan kita. Nanti ilmu tu jadi kurang barakah. Yang ketiga, madad. Madad ni apa? Madad ni pertolongan Allah rohani. Nah, bila kita lihat orang salih, maka jiwa kita jadi tenang. Sebab orang salih ni dekat pada Allah. Ishabu man dzakarakum billahi ru'yatu. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang yang ketiga melihat orang itu, kamu akan ingat akan Allah. Nah, tu madad. Apa maksud madad? Bila kita lihat orang tu, ya Allah, tenang hati. Problem tadi lupa sekejap. Permasalahan tadi ada jawapan. Ada obstacles, ada reconcile dia. Ni itu namanya madad. Tiga ni nah, dalam menuntut ilmu jangan tinggal. Jangan lupa. Satu, barakah. Yang kedua, nadharah. Yang ketiga, madad. Barakah, keberkatan. Nadharah, pandangan kasih sayang guru. Itu penting. Yang ketiga, madad. Ini kurniaan rohani daripada Allah. Madad tu dapat macam mana? Orang sufi sebut al-madadu fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Dengan kita melihat orang soleh, oh, dapat ilham, dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat wijran, dapat firasat. Nah, tidak kurang orang melihat begitu. Pagi ini tidak ditentukan yang mana satu kita nak baca. Jadi Kak Ajah tadi, Kak Ajah Salwa bagi tahu elok juga kita baca yang ini. Nah, cuma memang saya tak bawa sebab memang tak tergambar nak baca ni tadi. Asalnya saya nak baca kitab ini sebab kitab ni yang ada pegang kat tangan saya. Tapi tak mengapa juga, elok juga kita tahu apa isi kandungan ini. Nah, kita nak tahu bagaimana Allah, bagaimana kita ni dekat tak pada Allah. How do you want to measure your closeness to Allah? Macam mana? Dekat tak dekat kita dengan Allah? Caranya ialah bagaimana, how close Allah in your heart. If you want to know how close you are with Allah, then you can measure by looking to you yourself. Dalam diri kita ni, how close Allah in your heart. Berapa banyak Allah dalam diri kita. Nah, itu nah. Karena itu, tanda orang itu Allah ada dalam dirinya. Bukan Allah masuk dalam diri ni. Bukan. Allah exists without place. Allah ada tanpa tempat. Tapi ni, ingatan kepada Allah. Macam kita ingat kepada anak. Nah, bila ingat pada anak kan. Kan kita selalu ingat pada anak. Orang pun sebut nama Ahmad. Ahmad tu anak kita. Kita mesti ya. What happened? Apa terjadi pada Ahmad? Ataupun orang sebut nama suami kita. Badri. Badri tu suami kita tu. Kita pun, kenapa? What happened? Kalimah Badri itu ada roh. Ada meaning in your life. Same goes to your father and your mother. Kalau ada orang cerita tentang Haji Jol. Contoh, Haji Jol. Saya pun, itu nama pak saya tu. Dalam ramai-ramai ada orang sebut Haji Jol kat sini. Saya mesti tengok dia. Kenapa Haji? Apa berlaku pada Haji Jol tu? Sebab saya tahu Haji Jol is my father. Tapi for the rest, tak ada apa. Kering muka ya. Kering. Dia tak ada apa. No response. Sebab Haji Jol bukan ada kaitan dengan semua. Tapi kaitan yang very close relation to me. Sebab bapak saya. Dia pun cerita Haji Jol seorang yang baik. Saya bukan hanya dengar nama Haji Jol, tapi terbayang muka pak saya kat sini. Dia semalam bantu saya. Saya tahu ayah saya orang yang baik. Even sampai kedut-kedut kat sini saya nampak. Misai pak saya tahu. Kat mana rongat gigi pak saya tahu. Sebab apa? Haji Jol, perkataan Haji Jol very precise, tapi got very deep meaning to me, not to you. Same goes to Allah. Kalau orang yang memang dekat dengan Allah, dia belajar sifat 20. Ada sifat 20 Syekh Abdullah. Nah, kita belajar mengenal Allah, manhaj al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dengan al-Imam Abi Mansur al-Maturidi. Bila kita sebut Allah,
Di situ kita dah nampak Allah muttasifun muttasil muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Sebut saja la ilaha illallah, kita dah tahu sifat iftiqar bagi Allah, sifat istighna dulu, istighna bagi Allah, iftiqar kita dah faham tu. Ha, barulah kataan Allah itu ada ruh, ada cahaya, ada mini. Kalau tak, tak tahu kita. Ha, sebab itu bila sebut nama Allah, ha, gemetar hati kita. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetar hati mereka bila disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebut nama Allah, tanda-tanda, the signs of the almighty Allah, the lordship of Allah, maka kita akan, ya Allah, hebatnya Allah dalam diri kita, bertambah iman kita. Tu jadikan kalimah-kalimah tu tadi tu hidup, jadikan kalimah itu bercahaya, jadikan dia ada meaning, ada meaning. Macam saya sebut tadi, Haji Joel bagi saya, oh, menangis saya kalau kawan ni cerita lebih-lebih, mesti saya menangis. Sebab dah lama tinggal pak ni, tu yang nak balik 17 bulan balik Kuching sana, rindu dengan ayah di Kuching. Same goes to Allah. Macam mana kita nak tahu diri kita ni dekat dengan Allah, macam mana Allah dalam diri kita? Macam mana nak supaya Allah ada dalam diri kita? Banyakkan menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Man ahabba syai'an kathura min zikrihi. Siapa yang suka pada sesuatu, dia akan selalu sebut benda itu. Orang yang suka duit, dia akan sebut duit, 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 duit. Orang yang suka bola, dia akan sebut football, 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 bola. Orang yang suka memasak, dia akan sebut tom yam, tom yam, tom yam. Orang yang ingat akan Allah akan sebut Allah, 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 Allah. Nabi Muhammad banyak salawat. Karena itu salah satu usahanya, biar kita banyak beramal dan banyak sebut nama Allah. Buku ini adalah ijazah-ijazah saya, Tuan Syekh Abdullah, guru saya yang ijazahkan saya benda ni. Saya nak cerita sikit macam mana asal-muasal buku ni. Ada seorang dekat galeri ilmu, ada syarikat pencetakan, dia sebut dengan saya satu hadis, "Ustaz, why not you gather all the ijazah, all the sanad in one book, then the rest will be benefited from." Saya kata, malu saya sebab tak banyak banding orang lain. Nah, dia kata lagu ni, "Ustaz, kalau Ustaz meninggal esok," bukan esok, esok-esok ni, "not tomorrow, but maybe years, kalau Ustaz meninggal nanti, meninggal jugalah ilmu Ustaz satu, meninggal jugalah ijazah-ijazah Ustaz, meninggal jugalah sanad-sanad Ustaz." Subhanallah, Syekh Abdullah, once I heard the word death, once saya mendengar perkataan mati itu, takut saya, takut. Jadi saya pun berusaha jugalah kumpul-kumpul, itulah jadi buku ni. Ini sebahagian sahaja. Jadi buku ni bukan ambil daripada internet ni, bukan ambil daripada buku-buku, tak, memang daripada guru saya. Setiap amalan tu ada nama guru. Cuma saya mohon maaf lah, saya tak terfikir nak baca buku ni tadi. Tapi dah ada, eloklah kita baca. Kalau tak sempat habis hari ini, memang tak sempat pun. Kita sambung bila-bila nanti, tahun depan ke. Taib. Siapa yang ada buku ni, bismillahirrahmanirrahim. Sorry lah, Ustaz Abdullah tak bawa tadi. Alhamdulillah, buku ni dah cetakan ke-8. Setakat ini saya difahamkan buku ni sudah dicetak 72,000 cetak. 72,000 naskah. 72,000 ini cetakan, alhamdulillah lah. Bukan kerana saya, tidak, kerana guru-guru saya. Barakah buku amalan dalam ni ada daripada Quran, hadis daripada para alim ulama, boleh. Jadi satu lagi kelebihannya sanad, sanad. Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak menyebutkan, "Laulas sanad laqala man syaa syaa." If there is no sanad, in the name of genes, in the knowledge, people will
will say whatever the one they say, whatever. Tapi karena ada sanad, dia tak berani cakap lebih-lebih. Sebab sanad tu an. Kalau tak, dia jadi dusta, bohong sahaja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat dulu nah. Muka surat satu. Saya bacalah. Apa ni? Satu-satulah. Kongsilah siapa yang tak ada tu. Kalau sempat, tak berani janji, saya tak berani janji, saya sibuk juga. Sebab pernah berjanji dulu, tak sampai-sampai janjinya. Tak berjanji tapi, I will try my every endeavors. Petang ni, saya datang lagi kat sini. Bukan untuk mengajar, tuan-tuan. Saya nak bagi buku ni pada Kak Aja Salwa. Nanti yang dapatkan daripada dia lah. Saya cuba bawa dalam 200 naskah. Mungkin ada yang nak beli lebih untuk mak ke. Ini boleh ni nah. Cuma yang hari ni semua dapat ijazah insya-Allah nah. Boleh saya tahu tak siapa yang ada buku ni supaya saya tahu taburan ni boleh saya ni. Siapa yang ada buku ni angkat tangan sekejap, saya nak tahu. Di belakang terus tak ada buku, kesian orang belakang. Memang saya tak bawa banyak hari tu. Oh, sini ramai pula. Oh, ramai kat sini. Boleh tak ni, mohon maaf Kak Ajah, tulis nama dulu, pinjamkan dengan orang belakang tu dalam 3-4 ke, boleh mereka share. Siapa-siapalah, tulis nama dulu, tulis nama dulu. Tulis nama, nanti saya sign. Muka surat 59. 59 tu, nama tu tulis atas. Jangan sign dulu sebab saya akan sign. Jangan sain, saya pula dapat ijazah. Terbalik kerja tu. Ini 8 page 46 ni 59 ni, there is a blank there, so you can write down your name, but do not sign because I'm the one who give you ijazah. If you do a sign, that means saya dapat ijazah. Terbalik. Tolong dulu Mak Ajah, Kak Ajah, supaya orang kat belakang tu boleh dapat ni. Siapa yang sanggup dulu berkorban? Di belakang kesian memang tak ada kan? Pinjamkan dulu Kak Ajah isi ini nama tu. Tulis dulu lah. Ke buku tu tadi semua dekat sini. Bang Haji tak ada buku ni kan? Tak apa lah. Bang Haji kuat ingatan, tak apa. Sebelah ni Kak Ajah ada. Tak ada juga. Tak apalah. Mohon maaf ya, bukan saya tak ada niat pun nak baca tadi, tapi eloklah kita baca. Kalau boleh di belakang tu biar satu kelompok tu ada nilah. Sebab saya baca nanti jangan supaya tahu apa yang saya baca ni. Boleh? Sebelah ni ada tak Kak Ajah? Sebelah yang di belakang ni ada tak? Tak ada. Sini adalah wakil, ada satu, tak apa. Yang di belakang tu ada tak? Tak ada juga. Masya Allah. Mohon maaflah nah. Dengar dululah kalau perlu rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1. Insya Allah. Dengan berkat Syekh Abdullah, saya janji saya nak khatamkan kitab ni kat sini. Insya Allah. Nah, dengan berkat beliau. Amalan selepas solat fardu dan sunat, waktu solat khusus, pelindung diri. Saya tak risau sangat sebab Syekh Abdullah faham bahasa Melayu. Pelindung diri, A, dibaca dalam solat sunat fajar sebelum subuh. Maksudnya apa? Apabila adhan subuh tu in between daripada adhan tu, sebelum nak solat subuh. Ini amalan kita. Di antara yang disebutkan di dalam Rasailul Hajat tulisan Al-Imamul Ghazali rahimahullah, beliau berkata, telah sampai kepadaku, kata Imam Ghazali, riwayat daripada ramai kalangan Arbabul Qulub, ni ahli sufi, Arbabul Qulub, orang yang Rabb, orang yang boleh menguasai hatinya. Wah, ini orang yang sudah pun selesai tahap apa? Tahap tahalli. Dia sudah takhalli in Sufism. We got three ways. Ataupun three ways, yeah. At least three ways.
to achieve the goal and to see your God. Untuk sampai kepada Allah, dia ada tiga cara, tiga jalan. Satu takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli, takhalli ni kosong, kosongkan diri daripada sifat-sifat madhmumah. Ini mudah-mudahnya saya bagi basic-basicnya, dia ada penerangan, ada lagi deep explanation. Satu tadi takhalli, yang tulis dalam Arab tu rumah dia semua sama, titik je beza. Satu takhalli, takhallina, takhalli, kosong, kosongkan diri kita daripada sifat-sifat madhmumah, blameworthy, blameworthiness. Yang kedua, hiasi dia, jangan kosong saja, hiasi dia, itu tahalli, tahalli, huliyah ataupun hiliyah. Hiasi dengan sifat-sifat mahmudah, trustworthiness. Tadi blameworthy, blameworthy ni apa? Hasad, dengki, takabur, sum'ah, ujub, riya', tidak syukur pada Allah, syahul kalam, banyak bercakap, komplain dengan rezeki Allah, nikmat Allah. Ni namanya apa? Takhalli, kosongkan diri kita daripada sifat yang tak baik tu. Name me any blameworthiness. Semua sifat-sifat yang tak baik semua kat sini ni, bersih, bersih, bersih. Nah, yang kedua, kosong dulu, kosong, kosong, kosong. Yang kedua, hias, hias dia dengan sifat-sifat yang baik. Bermula dengan taubat, sabar, syukur, zuhud, qanaah. Dia ada tujuh, terus sampai habis. Nah, selesai ni. Yang ketiga ni, ni urusan Allah. Do not bother, sebab ini urusan Allah. Jangan ganggu urusan Allah. Tajalli, itu namanya buah tasawuf, buah kepada tasawuf. Mujahadah, itu baru dekat sini ni, dalam dua kategori. Takhalli dengan tahalli, itu baru dalam kategori mujahadah. Mujahadah buat betul-betul. Kadang-kadang mukhalafah, nafsu kita yang tak elok tu, nafsu ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, kamilah, mutakamilah, yang dekat sini ni, ini berlawan-lawan ni, tu namanya mukhalafah. Mukhalafah, nak tengok cerita pelik-pelik, tengok TV hijrah. Nak tengok perempuan, tengok abang ngaji. Tu maksudnya, tu mukhalafah, mukhalafah. Nah, kalau mujahadah ni bersungguh-sungguh, tak mau solat subuh, paksa diri solat subuh, itu namanya mujahadah. Tak mau pergi mengaji, paksa diri mengaji. Tak mau solat berjamaah, denda diri sendiri. Dari sendiri, kat rumah ada tabung, kat rumah tu ada tabung, cakap dengan diri sendiri, if I miss one congregational prayer, I will find myself berapa? 5 kupang. 5 kupang tak ada apa. Bagi mahal sikit berapa? 5 ringgit ke? 10 ringgit ke? Fine. InsyaAllah boleh. Kalau ikut Al-Imamul Ghazali rahimahullah, untuk kita purify ourselves, boleh kita denda diri sendiri. Boleh. Nah, tapi tengok kemampuan lah. Jangan denda 100. Saya pergi meleleh ayat mata. Ikut kemampuan. Nah, di rumah tu biar ada satu tabung. Bagi tahu diri, kalau saya tak solat berjamaah, satu solat saya akan diri denda diri saya RM10. Hari itu miss solat berjamaah, denda RM10. Esok lagi miss, denda RM20. Dah 100. Kita pun fikir kan, Allah. Tapi duit tu nanti jangan guna untuk kita pergi jekyll, jangan. Tak ada gunanya. Duit tu masuk ke tabung Al-Falah. Kan sini antara masjid yang meriah lah, saya lihat lah, dengan aktiviti agama dekat sini lah. Tapi masjid Shah Alam lebih lagi lah dengan masjid. Bagus. Siapa tahu duit kita tadi diguna oleh AJK untuk beli mikrofon. Ini besar pahala mikrofon ni. Sebab saya bercakap sampai kat luar tu dengar. Orang dalam ni dengar. Orang dalam internet ni dengar. Betapa besar pahala. Cuba mikrofon ni rosak,
Ha, saya bercakap sekarang ni, orang kat belakang tak dengar. Orang belakang dengar tak? Depa pun tak dengar apa saya tanya kan? Ha, ni besar pahala, besar pahala. Ha, duit kita tadilah tu, siapa tahu. Ha, nah. Jadi ha, ini namanya arbab, arbabul qulub. Sebab itu kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ni one stage beliau telah reach the position of professor Imam Al-Ghazali. Tapi beliau pernah solat di belakang adik beliau bernama Abdullah. Bila jadi imam, Sheikh Abdullah, Sheikh Ahmad ke Sheikh Abdullah, tak ingat saya, Sheikh Ahmad, adik dia, semayang belakang, mufaraqah dengan Imam Al-Ghazali. Lepas solat, ditanya, kenapa kamu mufaraqah dengan Imam Ghazali? Beliau ni seorang profesor, alim, ilmunya, kata guru beliau, Al-Imam Al-Haramain. Al-Imam Al-Haramain, gelaran untuk Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini, imam dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab itu disebut imam kepada dua haram, Haramain. Guru kepada Al-Imam Al-Ghazali. Beliau sebut tentang Al-Imam Al-Ghazali, ilmuhu ka bahrin mughdiq. Ilmu Imam Al-Ghazali seperti laut yang dalam. Hebat sangat. Tapi dalam bab ni, adik beliau bernama Ahmad mufaraqah tengah solat. Ditanya, kenapa kamu mufaraqah? Macam mana saya tak mufaraqah? Abang ketika solat berdarah di belakang bajunya ini. Rupa-rupanya beliau melihat dalam pandangan kasyaf. Pandangan kasyaf, berdarah. Orang lain jadi hairan. Imam Ghazali tahu hakikatnya apa. Beliau tadi ketika sembahyang mengimami adiknya Ahmad, beliau sibuk cari jawapan pada permasalahan darah haid dan nifas dalam sembahyang ni. Apa ya, pandai tahu. Dia cuba cari dalil. Pasti ada orang tanya. Orang tanya beliau ada permasalahan haid dan nifas. Jadi beliau pun dalam sembahyang baca Fatihah, baca mulut ya baca ni ni, macam mana orang tak tahu. Apa jawapan haid dan nifas? Allah buka kasyaf adiknya di belakang, berdarah baju Imam Al-Ghazali di belakang. Apa hukum? Kalau pakaian kena darah, kan itu najis. Kan itu najis. Bila najis, maka jadi mutanajis. Bila mutanajis, tidak suci dah. Maka terbatal. Kaedah menyebut, idzan tafa syaratu, fantafal masyurutu. Bila dah hilang syarat, syarat suci tadi itu, maka terbatal lah solat itu. Bagi dia, Imam Ghazali tak batal. Sebab memang tak ada darah. Itu pandangan kasyaf. From that moment, then Imam Al-Ghazali realized, nah, although I have reached the peak of knowledge, sampai beliau dipanggil apa ketika itu? Beliau dipanggil profesor ketika itu. Nah, tak ada lagi benda yang saya tidak dapat. Apa dia? Ilmu hati. Ilmu hati. Starting from that day, barulah beliau belajar ilmu kesufian. Ha, dia belajar. Panjanglah cerita ni. Kalau saya nak cerita, habis masa. Last sekali ya Sheikh Abdullah, he wrote the book of what? The book of Al-Munqidh min Ad-Dalal. Al-Munqidh min Ad-Dalal. After writing Ihya Ulumuddin. Di rumah kena ada buku Ihya, nah? Ihya Ulumuddin. Ha, dia bahasa Melayunya 8 jilid. Bahasa Melayu translated. Yang Inggeris, kalau tak silap saya, 9 jilid. Ada di WUAE, saya pernah tengok. Kalau tak faham bahasa Melayu, baca yang Arab. Bahasa Arab tu baca. Kalau tak faham bahasa Melayu, baca yang Arab. Yang Arab tu. 5 volumes. Rumah saya, Syekh Abdullah, saya ada ini. Ada 5 dalam bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Melayu, baca yang Arab. Takut-takut tak terbuka-buka page pertama. Sadaqallahul azim. Maafnya gurau. Saya jadi waktu mengantuk ni. Kalau student ni, dalam kelas waktu mengantuk ni. Very challenging time ni. Nah, paling kurang di rumah, mesti. Saya sebut compulsory ni. Sebab buku ni memang induk kepada buku tasawuf yang lain.
mesti ada buku summary of Ihya Ulumuddin. That has been translated, alhamdulillah. Antara translatornya siapa? Guru saya, Sheikh Ahmad Sumait. Buku tu namanya Bimbingan Mukminin. Tolong beli nah. Siapa yang tak ada buku tu lagi, saya boleh tolong beli. InsyaAllah saya tak ambil lupa, InsyaAllah saya tolong beli sahaja. Saya kalau nak lah, tolong bagi tahu dengan Kak Ajah Salwa. Siapa nak buku tu? Saya janji dalam masjid ni, saya tak ambil untung. Saya nak khidmat beli sahaja. Kalau untung nanti pun saya bagi semua dengan Kak Ajah. Bagi dengan Kak Ajah Salwa. Nah, saya tak tahu harga buku tu 60 ke 50. Nah, kalau saya dapat harga baik, saya akan beli dengan harga yang baik. Yang lebih tu duit saya tak ambil, insyaAllah. Saya akan bagi dengan Kak Ajah Salwa untuk aktiviti masjid ke whatever. Nah, siapa yang nak buku tu? Sebab bagi saya compulsory buku tu ada dekat rumah. Buku tu namanya Bimbingan Mukminin. Pasalnya dah ada orang baca kat sini. Dulu saya pernah baca kat sini sekejap. Tapi maghrib saya tengok tak sesuai sangat. Sebab apa mengaji? Bukan apa, mohon maaf dah. Sebab saya mengajar sebulan sekali. Jadi yang itu tu tebal. Jangan-jangan Tok Guru meninggal dulu. Nah, kalau baca contohnya seminggu sekali tak apa. Saya niat saya ni, siapa yang nak beli tu boleh baca kat rumah, tu maksud saya. Nah, paling kurang Ihya Ulumuddin ni, baca buku kecil tu seolah-olah kita baca seluruh buku Ihya Ulumuddin. Itulah Imam Al-Ghazali. Nah, buku tu macam-macam hikmah. InsyaAllah kalau tuan-tuan, puan-puan, Datuk Datin tak ada sanad, saya sambungkan sanad saya kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dan Syekh Abdullah. So we have sanad supaya berkat sambung, nah, insyaAllah. Ini telah sampai kepadaku riwayat daripada ramai kalangan arwabul qulub, orang soleh yang dapat mendidik hati mereka, bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, pada rakaat pertama, serta surah Al-Fatihah dan Al-Fil pada rakaat kedua, dalam solat sunat fajar sebelum subuh, bukan waktu subuh ni, sebelum subuh, dia akan selamat daripada kejahatan orang yang zalim dan musuhnya. Alhamdulillah. Ini shil, ini adalah perisai di awal pagi. Macam mana? Masuk adhan subuh, kan kita solat dua rakaat tu. Selalunya kita tak baca surah kan? Starting from tomorrow. Sekarang jangan, belum subuh lagi. Esok. Baca Fatihah dengan alam nasyrah laka sadra. Baca ayatnya, jangan dibaca surahnya. Al-Fatihah, Al-Insyirah, Allahu Akbar. Yang itu anak kita boleh baca betul-betul Al-Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. Cuma saya nak betul ingatkan, ada ayat kat situ yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya pun kadang-kadang tersilap juga, Syekh Abdullah. Saya baca panjang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dhahrak. Tu salah bacanya tu. Dia bukan alif tu ain. Alladhi ankada dhahrak. Nah, kadang-kadang kita ingat tu bunyi alif kan. Tu yang kita baca panjang tu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dhahrak. Tu salah ya. Dia tak boleh baca panjang sebab itu bukan mad jaiz munfasil. Itu adalah ain nun kaf, bukan alif. Kalau alif baca panjang alladhi nah, ini ain, jangan baca panjang. Boleh nah? Itu dulu rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah, kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa yang baca ni awal pagi, dia akan selamat daripada kejahatan orang yang zalim dan musuhnya. Orang yang menipu tu orang zalim lah, maksudnya dia akan selamat daripada tipuan manusia. Boleh semua? Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ia benar.
dan tidak ada keraguan padanya. Beliau menukilkannya di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Dalam kurungan tu ada nama guru saya yang ijazahkan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh rotetkan dengan membaca rakaat pertama Fatihah, lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Sebab apa? Ini lebih kuat. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Beliau katakan, saya menjadi tetamu Nabi sebulan. Paling selalu saya dengar Nabi ulang-ulang baca itu waktu solat subuh. Bermaksud apa? Nabi selalu baca qul ya dengan qul huwallah rakaat pertama dan kedua. Jadi kita kan tadi belajar apa? Alam nasrah dengan alam tarakai, macam mana? Rotate. Mulai daripada esok, mula dengan qul ya dulu. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tulab, alam nasrah, laka sadrak, alam al-alfi. Lepas tulab apa? Esok tulat. Lepas tulat apa? Bahasa Melayu. A day after tomorrow. Apa tu? Lusa. Lusa lah. Lepas lusa tu apa? Tulat. Oh, tulat lah tadi kan? Oh, mula-mula esok. Lusa. Betul. Esok baca kuliah dengan qul huwallah. Lusa baca alam nasrah dengan alam tarakai. Tulat qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah. Lepas sulat apa? Tongeng. Lepas tongeng apa? Telentang. Wallahu a'lam. Orang Arab sebut apa? Al-yawm ghadan ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Yawm ba'dal ghad, ba'dal ghad. Sudah? Ada nak tanya tak? Sebab ni amalan ni. Ini tujuan saya kongsi ini, terus kita amal ya. Kalau ada nak tanya silakan. Ini amalan. Kita habis pukul berapa tak ingat saya. Kita habis pukul berapa? 11:30. Baru nak mukaddimah. Boleh izinkan saya 15 minit lagi tak? Ke lepas ni ada majlis ilmu lain? Tak. Tak, baru nak mula. Mari kita cepat-cepat muka surat 2. Bacaan selepas solat subuh dan maghrib. Ingat sama-sama ni. Baca 10 kali dalam keadaan kaki masih duduk tahiyat akhir. Dan tidak berkata-kata sehingga selesai. Amalan ni satu, mesti baca lepas subuh dan maghrib sahaja. Adapun lohok, asar, isyak tak apa. 3 kali. Ini lepas subuh dan maghrib satu. Dan lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Remain as how you sit down. Kalau yang duduk tawarruk itu paling tepat. Duduk tawarruk ni macam mana? Duduk kaki kanan didirikan, kaki kiri diletak bawah, punggung letak atas kaki kiri. Itu namanya duduk tawarruk. Ini duduk paling sunnah sebab hadis menyebut kana mutawarrikan, adalah Nabi duduk tawarruk. Tetapi ada orang yang sakit kaki ataupun tak boleh, macam saya tak boleh dah tegak kaki kanan ni, dia kena bengkokkan sikit, boleh. Ada juga orang memang tak boleh duduk tawarruk, dia duduk iftirash. Boleh, macam Syekh Abdullah duduk macam ni. Ni namanya tawarruk. Tapi tawarruk yang kaki begini. Boleh kalau kaki sakit. Hatta duduk bersila tak apa pengaji kalau kaki sakit. Ataupun kaki berlunjur. Boleh. Syarat jangan digerakkan. Macam Kak Ajah. Macam Kak Ajah duduk macam tu. Jangan disilang-silang. Jangan. Duduk gitu saja. Macam mana? Sampai habis baca La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Syaratnya mesti sembahyang subuh dulu, jangan tak sembahyang. Dan sembahyang maghrib of course. Yang kedua, jangan bersembang, jangan bercakap. Kalau dah salam terus sembang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
apa ba'da apa ba'datin. Nah, itu batal pahalanya. Pahalanya batal. Yang ketiga, kaki jangan dirongkaikan. Kaki itu jangan dirongkaikanlah. Baca 10 kali ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau imam baca 3 kali, biar pi imam, biar dia seorang. Kita pederai baca berapa kali lagi? 7. Ah, kalau imam baca 10 kali tapi berlenggok-lenggok tuan imam, dahlah kita belakang tu menggeletar. La ilaha. Imam jenis tarannum. Tak apa, biar imam kita laju sikit. Nah, ha, kaki pun sama. Jangan tinggal. Ini sunnah Nabi. First, kalau amal sunnah Nabi, pahala amal sunnah dah besar dah. Nabi sebut dalam 2 hadis. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan satu sunnahku di akhir zaman, kefasadan umat telah banyak berlaku. Kerosakan umat telah banyak berlaku. Sekali dia amal tu, dia mendapat pahala satu pahala mati syahid. It's not easy to get the reward of those martyrs, orang yang mati syahid. Kena berjuang dulu, mati dulu, jadi janda. Dah dia jadi orang apa ni syahid. Umat Nabi Muhammad ni senang saja. Subhanallah. Ummati ummatun marhumah. Umatku ni always be blessed by Allah. Satu lagi hadis lebih kuat. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. So anyone who holding fast, pegang betul-betul dengan apa ni sunnah Nabi, satu sunnah, baginya pahala 100 mati syahid. Oh ya Allah. Jadi karena itu jangan tinggallah. Macam mana? Saya duduk tawaruk ni nah. Saya duduk tawaruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam duduk ni lah. Katalah Kak Ajah duduk macam tu, Syekh Abdullah duduk macam tu, Bang Haji duduk macam tu. Baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sekali sampai 10 kali. Baru lepas 10 tu rongkaikan kaki, duduk bersila boleh, duduk atas kerusi boleh. Nah, kalau orang baring pun sama juga, baring kan, orang baring orang sakit kan, jangan di letih. Nah, jangan gitu, biar dulu mengiring-giring sebelah kanan tu. Nah, siapa yang baca 10 kali tadi tu tidak bercakap-cakap waktu solat subuh, Nabi sebut sekali dia baca kutiba lahu asyru hasanat, sekali baca tadi ditulis 10 pahala. Wa maha anhu asyru sayyiat, dipadam, di delete, scraped dia punya dosa tu 10, dipadam. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkatkan baginya 10 darjat. Allah, sekali baca. Kita baca berapa kali tadi? 10. Jadi waktu maghrib nanti kalau berjamaah dengan Abang Haji, nampak-nampak Abang Haji nak rongkaikan 3 tu, tahan kaki Abang Haji tu. Tahan. Bila kita tahan Abang Haji, kaki kita terongkai. Rugi. Tak apa. Tak apa, kita nak bagi pengajaran. Abang Haji, jangan bercakap, jangan rongkaikan. Apa kata Abang Haji, batal jugalah pahala dia. Sebab dia tak boleh cakap. Kongsikan yang ini, kongsikan, tangkap ni dan viralkan seluruh dunia, insyaAllah kita izinkan. Tapi janganlah semua muka surat di viral, lebih kurang sama juga. Kalau boleh minta tolong siapa yang ada buku ni, jangan di photostat lah. Sebab saya ada perjanjian dengan penerbit. Kalau saya tak masalah, takut penerbit lah. Taib, masya Allah. Dalam hadis yang lain, wa kana lahu hirzan minas syaitan. Siapa yang baca ni tadi, kan tadi dah ada satu shield, satu perisai tadi kan, waktu solat sebelum subuh. Ini lepas subuh ada 2 shield pula. Wa kana lahu hirzan minas syaitan. Syaitan tak akan dapat memudaratkan dia, insya Allah. Saya nak bagi satu cerita dekat Mesir. Ini true story ni. Ini bukan create. Ini true story. Seorang syekh, beliau mengubat seorang perempuan yang kena rasuk jin. Dialog, boleh dialog. Ukhruj ya adu Allah, get out. Oh, the enemy of Allah. Jin lah ni. Tak mau. Dia cakap Arab lah, saya terjemah bahasa kita supaya faham.
La, tak mau. If you reluctant, then I will burn you. Okay, baru dia kata okay. Jin tadi tu yang bercakap tu, jin. Bukan perempuan tu, perempuan tu kena rasuk jin. But with one condition. Condition pula dah. Syekh tanya, what is that condition? I will be out of this body and to be to your body. To come to your body. Nah? Ha, saya keluar daripada sini, tapi masuk ke badan kamu. Syekh ni kata apa? Okey, boleh. Itu makna Syekh ni ada amalan. Asalkan kamu keluar daripada badan orang ini, tak apalah. Tak apa. Akhirnya perempuan ni tadi okeylah. Alhamdulillah. Jadi, jin ni tadi nak masuk ke badan Tuan Syekh ni, dia pun screaming. Hor! Panas, panas. Panas, panas. And then disappeared. Orang tanya dengan Syekh ni, apa rahsia Tuan Syekh? Tuan Syekh ni kata, saya macam orang lain jugalah amal apa yang patut. Solat-solat tu tak pernah tinggal. Tetapi lepas subuh, saya baca ni, saya ijazahkan. Ijazah ni ada pada muka surat 5. Pada muka surat 5. Ini sekaligus ijazah kat ni. Ni siapa yang mengaji dengan saya dekat sini ni, dapat ijazah lah semua ni. Termasuk yang ikut kita, yang ikut kita live ni lah. Ha, siapa yang ikut kami live ni dapat ijazah juga. Nah. Saya bercakap dengan mereka ni dalam tu. Siapa yang ikut kami live, Kak Ajar, Mak Ajar, pun dapat juga. Bila saya sebut nanti ajas tukum, jawab qabilna ataupun qabiltuna. Ha. Saya bercakap dengan mereka, nah, jangan pelik. Pernah Nabi mengajar macam ni. Nabi mengajar, tiba-tiba Nabi berhenti duduk ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairan the companions. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, kami lihat Tuan pelik tadi waktu mengajar. Tiba-tiba berhenti, tengok dongak ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun senyum. Nabi kata tadi, waktu saya tengah bercakap mengajar tadi tu, ada ruh Sayyiduna Ja'far At-Tayyar. Beliau yang syahid dalam perang Mu'tah, kan tangan dicantas dua ni. Beliau disuruh masuk dalam syurga. Beliau nak bagi salam dulu pada saya, baru dia masuk syurga. Itu yang saya tengok roh dia lalu tadi. Itu yang saya jawab, Waalaikumsalam. Ha? Itu untuk Nabi. Kita jangan buat, Mak Ajar. Nanti takut orang majlis kita. Tak sebab dia buat lagu. Tak sebab buat lagu. Syekh Abdullah the first who stay away nanti. Nah, sekaligus ni muka surat 5. Pendinding daripada jin, iblis dan syaitan. Bacalah 100 kali selepas solat subuh. Sama juga. Tadi 10 kali kan. Jangan baca 100 kali, 10 kali tu baca 10 dulu, berwirid macam biasa habis. Nah, bila kita nak balik dengan abang haji dalam kereta, khatamkan ini 90 kali. Itu saya jazahkan juga. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Ini pendinding kuat ni, insya-Allah. Orang nak buat sihir ke, orang nak buat pelik-pelik ke, insya-Allah. Ini kuat ni, nah. Sebab ni sudah mujarrab. Tu yang Syekh tadi sebut tu. Saya mengamalkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas subuh. Masuk lepas subuh, lepas wirid semualah. Ha, waktu berwirid jangan baca 100 kali nah, 10 kali dulu. Lepas 110 kali barulah rongkai kaki baca Allahumma ajirna minan nar ke surah 3. Ha, kita sakat ni dululah. Baca sebanyak 7 kali lepas kita baca 10 kali tadi tu. Rongkaikan kaki, nak duduk macam mana pun boleh, tapi jangan lupa. Allahumma ajurna minan nar, 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 Allahumma ajurna minan nar. Nak baca Allahumma ajirni pun boleh juga. Tapi bagus Allahumma ajurna, terus kita niat kita, isteri, anak-anak, keluarga semua sekali. Nah, kenapa kita baca 7 kali? Hadis yang kata 7 kali ni, siapa yang baca 7 kali subuh dengan maghrib, meninggal hari itu dia selamat daripada api neraka. Satu. Kenapa 7 kali? Sebab neraka ada 7 pintu. Siapa yang baca 3 kali, bila nak tutup yang 4 itu? Yang ketiga, kalau lain daripada maghrib dengan subuh 3 kali pun tak apa.
Zuhur nanti kan baca 3 kali, asar 3 kali, isyak 3 kali boleh. Jangan tinggal. Sebab dalam kitab Matan Ibn Abi Jamrah, Matan Ibn Abi Jamrah ni Sahihul Bukhari yang 9000 hadis tu dikompres oleh Syekh Ibn Abi Jamrah sebab dia lihat zaman itu orang sudah kurang himmah, kurang determination untuk membaca out of 9000 hadis Sahihul Bukhari. Why not I make it simple, not simpler. Macam mana daripada 9000 hadis beliau compress, buang yang hadis berulang-ulang, the repeated hadis dibuangnya, jadi tinggal 200 kalau tak silap saya, nah 94 hadis. Itulah ada dalam kitab Matan Ibn Abi Jamrah. Macam saya sebut tadilah Imam Al-Ghazali tadi tu kan, siapa baca buku Bimbingan Mukminin, it seems like he read for the whole of Al-Imam Al-Ghazali's book, the masterpiece of Ihya Ulumuddin. Nah, ini pun sama. Siapa yang baca kitab Matan Ibn Abi Jamrah, khatam 294 hadis, dia seumpama dia membaca 9000 hadis. Seumpama, memang ada. Jadi kalau karena itu dalam Matan Ibn Abi Jamrah, neraka doa orang ni selalu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali lepas solat. Lalu kata neraka, bagi tahu Allah, ya Allah, inna abdaka, sesungguhnya hamba-Mu ini, fi kulli duburi salah, for every prayer he recites, what? Allahumma ajirna minan nar, 3 times. Neraka berdoa, ya Allah, Allahumma ajirhu minni, Allahumma ajirhu minni, ya Allah, lepaskan dia daripadaku. Siapa doa tu? Neraka. Neraka tak pernah buat maksiat. Maksudnya doa neraka tu makbul. Kalau kita berdoa belum tentu makbul, sebab hati kita masih lagi ingat kereta. Kereta dah kunci belum? Parking tadi ambil parking orang, kata mohon maaf nak. Kasut tadi tu leather baru tu, jangan-jangan dia ambil orang. Amin. Mulut dia sebut amin, tapi hatinya teringat kasut baru, sleeper baru tadi tu. Tak. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafilin. Allah tak terima doa daripada hati orang yang lalai. Jadi amalkan ini. Apa tadi? Pertama sekali, apabila masuk waktu subuh, kita baca, kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Yang kedua, mohon maaf, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Atau rakaat pertama alam nasyrah, yang kedua alam tarakai. Habis bila solat subuh, lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kaki jangan dirongkaikan, baca dulu 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang nak baca pendek tak ada yuhyi wa yumit, boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh. Siapa nak panjang lagi boleh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga-tiga boleh. Yang tak bolehnya tak baca, sebab dia tak solat subuh. Nah, habis 10 kali rongkaikanlah kaki, jangan lupa Allahumma ajirna minan nar, berapa kali? 7 kali. Setakat ni dulu untuk hari ini. Cuma satu lagi saya nak tambah, tapi tak ada dalam buku ni. Ada satu sunnah Nabi yang jarang kita buat, me myself pun jarang buat, macam ni. Sembahyang sunat sebelum subuh, sunat kan, sunat buat di rumah, bukan di masjid. Tapi tengok in accordance to this situation. Kadang-kadang masjid tu terlalu cepat sembahyang dekat sini lah. Kalau setengah tempat, setengah jam baru solat, tengok situation. Kenapa sembahyang sunat sebelum subuh, sunat buat di rumah? Semua sembahyang sunat, sunat buat di rumah sebenarnya. Kenapa? Sebab ada satu sunnah Nabi yang sesuai buat dekat rumah. Apa dia? Yang ini tadilah. Ini jarang kita buat. It's very rare, me, myself, not too often buat benda ni. Macam mana? Lepas kita sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum solat subuh, sunat baring mengiring sebelah kanan. Ini.
Lepas solat kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat kita baring rusuk kanan. Jadikan tangan ni bantal. Ni bantal gini. Saya tak boleh demo nanti satu Malaysia viral. Dia mengiring, bayangkan saya sedang mengiring gini. Jadikan ni bantal, jangan letak bantal betul Bang Haji. Tilam pun jangan. Nanti subuhnya pukul 9. Gini. Nabi buat macam tu. Tinggal lagi ulama sebut apa kita baca. Tak payah baca apa pun tak apa. Salawat pun okey. Tapi dalam kitab Nurul Dalam, mohon maaf, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah Al-Imamul Ghazali disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Omar Nawawi Al-Bintani. Dalam kitab tu beliau sebut boleh baca doa ini 3 kali. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Cuba saya tengok saya start clocking berapa nama mana. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajirni minan nar. Saya baca agak perlahan tadi tu 13 saat. Darab dengan 3 lah. Berapa? 13 darab dengan 3. 39 saat sahaja. Tak sampai 1 minit. Jangan 5 minit. Itu nanti berdengkur nanti. Dia sebenarnya Bang Haji kalau sampai dekat masjid pun boleh buat. Tapi saya syorkan siapa yang nak buat kat masjid, jangan berdiri dulu kat saf ni. Jangan. Tuan Imam lagilah jangan. Nanti orang semayang kat sini tengok, pelik masjid ni. Lepas semayang semua duduk baring, rata duduk tengok. Ini macam ikan dugong habis-habis ni. Kerana itu cari tiang besar-besar sikit lah. Mak Ajah tak apa, Mak Ajah orang tak tengok kat belakang kan. Saat je 39 saat. Lena kata Mak Ajah kat belakang. Itulah antara 3 amalan yang boleh kita kongsikan hari ini. Silakan soal jawab tentang amalan tu 5 minit kalau ada nak tanyalah. Kalau ada, silakan. Macam mana? Kaedah? Ya, Ustaz cakap selepas solat nanti penuh dilukkan. Dia baca 10 kali. Yang itu ada boleh. Kalau yang sihat tu ada. Betul. Soalan Bang Haji ni sangat brilliant, sangat bagus. Saya sebutkan tadi 10 kali tu nak baca 3 cara tadi pun boleh kan? La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, paling ringkas. Atau la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali kaki jangan dirongkaikan. Adapun yang kita nak baca 100 kali sambung tadi tu tak perlu duduk macam tu. Apa position pun boleh. Tengah memandu pun boleh. Tengah baca Quran, kita baca Quran kan selang-selikanlah dengan zikir-zikir supaya kita tidak dal sangat. Kan baca Quran kan letih. Agak-agak dah apa muka surat, berhenti sekejap dulu. Baca itu la ilaha illallah wa syarika la lahu. Boleh. Ya, ya. Tak boleh, dua-dua boleh. Ada ustaz bagi tahu tak payah yuhyi wa yumit boleh. Kalau saya boleh, tak payah yuhyi pun boleh, sebut pun boleh juga. Agak-agak kita lah. Kalau setengah orang yuhyi, kenapa dia ada riwayat? Ada riwayat. Ada riwayat tak sebut yuhyi wa yumit. Saya jumpa riwayat yuhyi wa yumit. Bermakna boleh, tiga-tiga boleh. Sebab itu kalau perasan zikir kita lepas solat ni, namanya zikir apa tu lepas solat? Tu namanya al-awrat al-Qushashiyah yang kita baca lepas solat tu. Every solat kan kita baca zikir tu. Tu namanya wirid ataupun al-awrat al-Qushashiyah. Sebab ada seorang ulama besar di Madinah dulu namanya Syekh Ahmad al-Qushashi. Syekh Ahmad al-Qushashi.
Beliau sangat alim, mufti dekat Hijaz. Beliau yang sebut itu. Nah, jadi siapa nak baca yuhyi wa yumit boleh, ada riwayatnya hadis. Siapa yang tak baca yuhyi wa yumit pun boleh juga. Nah, nah itu yang dimaksudkan Bang Haji itu. Ha, saya jawab dua-dua boleh. Kalau satu kata tak perlu baca, ha, tak perlu baca bukan maksudnya tak boleh. Unless dia kata tak ada hadis tentang itu, saya katakan ada hadis tentang itu. Nah, khilaf tu tak apalah. Yang penting jangan kita berbalah kat situ. Amat berbalah lebih amainya dah. Nak baca boleh, tak nak baca pun tidak mengapa. Nah, satu lagi last solat. Kalau ada muslimat ya, ya Kak Ajar. Bagus lagi, bagus lagi. Paling bagus baca 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas maghrib. Lepas maghrib, jangan lepas asar sebab kita nak ambil malam. Jadi subuh tu wakil siang lah, maghrib tu wakil malam. Dia sebenarnya siapa yang bertarikat syadzuliyah, dirqawiyah, itu memang jadi amalan. Itu memang jadi amalan. Siapa yang ada tarikat syadzuliyah, dirqawiyah, mustafawiyah, itu jadi amalan. Memang itu. Kalau orang bertarikat syadzuliyah, lepas subuh dia akan baca astaghfirullah, 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 astaghfirullah yang ke-100 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian barulah salawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali. Barulah tadi la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yang saya sebut ni untuk bukan orang tarikat. Orang tarikat tak ni dah. Orang tarikat memang mereka disiplin subuh dengan maghrib. Untuk tarikat syadzuliyah, syadzili kita syarikat syadzili. Nah, kalau kita sebutan yang paling tepat syadzuli. Nah tu. Baik. Ah? Kajak ah? Tidak. Oh, ingat Kak Jah, Kak Tangan tadi. Ah, senang. Kelebihan berbaring. Ini soalan yang excellent. Satu, sebab ia sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi, pahala yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, siapa yang dah doktor kat sini, please do rectify me if I'm wrong. Nah? Kalau kita duduk baring macam tu, jantung kita cantik. Kalau kita baring macam tu, jantung kita cantik. Kan, Syekh Abdullah? Yang ketiga, itu adalah position. As you will be in the grave before buried, sebelum ditimbus tanah tu, begitulah kita duduk, position kita dalam kubur. So that will reflect your mind that you will one day will see a God in the name of die or Dave. Kita ingat matilah. Bila ingat mati tu, ingat. Satu lagi nak bagi ni, yang saya sebut ni, faedah-faedah ni ada dalam kitab tu ni, ada 4 faedah dia. Antaranya apa? Kita mengakui ya Allah, how weak we are. How weak we are. If there is no power from you, powerless. Kita tak ada power. Nak angkat ni tak boleh. Nak bercakap ni tak boleh. Kan? Kalau orang paralyze, seolah-olah ya Allah, semua datang daripadamu ya Allah. Itu hikmahnya. Buatlah. Buatlah. Last. Ini last. Takut ada yang ada urusan. Macam mana Kak Ajar? Kalau baca... baik. Adakah baca dua waktu tu sahaja? Jawapannya tidak. Jadi contohnya subuh tu kan, kalau boleh 10, 10, tengah masak nanti 10, tengah makan 3, tengah beli sayur 4. Sikit saya niat nak, saya nak tunjukkan boleh gradually, tak semestinya sekali sitting tu habis tak. Contohnya tadi Kak Ajah kan, daripada maghrib baca-baca Zuhur pun tak lepas 100. Asar pun tak lepas. Saat lagi nak maghrib baru habis 100. Tak apa. Maghrib nanti baca lagi 100. Bila habisnya? Dini hari pukul 4 baru habis. Itu sebenarnya challenging. Tapi kalau orang dah biasa, insyaAllah sekali duduk tu boleh khatam. Tengah memandu tu, bawa kaunter, jangan bawa tasbih ni. Siapa memandu jangan bawa tasbih ni Kak Ajah. Awak nanti kena dengan steering nanti. Sudah.
Dan guru saya pesan, Syekh Nuruddin, kalau berzikir lepas sembahyang jangan pakai tasbih dan jangan pakai counter, jangan. Nah, jangan. Nah, bagi kesempatan tangan dan gerakkan dua tangan. Nanti kalau pakai tangan kanan, tangan ni komplain dia di akhirat. Saya digunanya untuk basuh istinja je, najis je. Ini diguna, dia komplain nanti. Buat subhanallah, 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 subhanallah. Ha, macam tu nak buat. Itu yang duduk 33 kali tu. Ha, nanti pakailah ni lah waktu kita berfikir jalan-jalan. Ha, kemudian pakailah tasbih tu pula dalam kita berjalan-jalan. Tengok situasinya. Baik. Sudah Kak Ajah? Sudah nak? Tak, kita sambung lagi. Saya insya-Allah, saya janji saya nak khatamkan ni kat sini. Berapa purnama tak tahu. Tapi insya-Allah mudah-mudahan jumpa lagi nah. Untuk setakat ini saya nak bagi ijazah khusus dengan umum. Ijazah khusus 3 amalan tadi. Bukan 3, 4 kan. 4 amalan tadi itu saya ijazahkan khusus untuk semua, dan ijazah umum silakan mengamalkan semua yang ada di dalam kitab ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Yang live pun sebut kami terima. Nah, kita baca Fatihah sekali untuk guru kita. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.